Bus SIM keliling Polres Maros hangus terbakar saat melakukan pelayanan di Desa Rompe Gading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terbakarnya bus SIM keliling ini membuat warga dan juga petugas layanan SIM panik. Pemicu kebakaran diduga dari korsleting listrik pada mesin genset bus. Ledakan genset membuat kobaran api cepat merambat, membakar seluruh badan bus. Api berhasil dipadamkan dalam jangka waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Awas kita deh, pelan-pelan kita deh. Sorong ini anda pakai banyak kakaknya itu.